Apakah teman-teman tahu Burj Khalifa? Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia. Gedung ini letaknya ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini resmi dibuka pada 4 Januari 2010. Ada 160 lantai di gedung ini loh, tingginya mencapai 828 meter. Jika dibandingkan, Burj Khalifa 3 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel. Begitu tingginya Burj Khalifa, hingga ujung bangunannya dapat terlihat dari jarak 95 km. Burj Khalifa dilengkapi dengan 54 lift dengan kecepatan 60 km per jam. Unik ya? Ternyata keunikan Burj Khalifa tidak sampai di situ. Burj Khalifa juga punya waktu buka puasa yang unik. Dalam satu gedung ada 3 zona waktu berbuka puasa. Hal ini disebabkan oleh tingginya gedung Burj Khalifa. Tiap zona durasi puasanya kira-kira hanya berbeda beberapa menit saja. Ketiga zona ini dibagi berdasarkan ketinggiannya. Zona pertama adalah lantai dasar hingga lantai 80. Pada lantai ini, lama puasanya sama seperti durasi puasa yang umum di wilayah tempat Burj Khalifa berada. Zona kedua adalah lantai 81 sampai lantai 150. Kalau di zona ini, lama puasanya bertambah sekitar 2 menit dari durasi puasa pada umumnya. Zona ketiga adalah lantai 151 sampai ke atas. Nah, kalau di zona ini, lama puasanya bertambah sekitar 3 menit. Mengapa begitu ya? Menurut ahli, hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian. Semakin tinggi jarak dari permukaan tanah, ufuk yang terlihat pun menjadi berbeda-beda. Setiap naik 100 meter, waktu maghrib akan bertambah 1 menit. Sebab semakin tinggi, ufuknya terlihat semakin rendah. Kalau waktu maghrib semakin tinggi semakin lama, kebalikannya terjadi saat sahur. Untuk waktu sahur, semakin tinggi lantainya, maka semakin cepat waktu sahurnya. Hal ini disebabkan di lantai yang tinggi, fajarnya datang lebih awal. Kesimpulannya, semakin tinggi lantainya, semakin panjang waktu puasanya, dan semakin cepat waktu sahurnya. Apakah di Indonesia hal ini juga berlaku? Jawabannya adalah tidak, sebab tidak ada gedung yang tingginya sama seperti Burj Khalifa di Indonesia. Unik kan? Apakah teman-teman tertarik ke sini? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!